Oke, teman-teman semuanya, ini penyalinan asam cuka tahu. Jadi setiap hari kita kalau sudah mau beres, ya, itu kan masih ada satu tuh. Nah, di situ udah ada penampungan. Ini yang cuka kemarin kita buang, itu kan masih banyak dendetnya tuh, teman-teman. Tuh, ya. Jadi ini namanya penyalinan. Ini nanti kita salin ganti dengan yang itu. Sama itu kan udah menampung ya. Nanti kalau cuman itu aja soalnya nggak cukup. Tuh kita buang. Tuh banyak bendetnya, teman-teman. Tuh banyak bendetnya ya. Itu harus ada penyalinan setiap hari. Kalau nggak kita salin, tahu kita bisa mudah basi dan asam atau pecut. Ini yang dinamakan penyalinan atau penggantian cuka. Itu nanti juga kita taruh sini. Nah, ini kan nanti kita taruh di tong ini, teman-teman. Ini kan kosong, nggak ada tambahan ya, nggak ada tambahan sama sekali, hanya air yang posisi terakhir sama tadi yang kedua dari belakang sebelum kita selesai. Soalnya kalau hanya satu masa untuk penggantian ini biasanya nggak cukup, teman-teman. Ya. Apa nih? Lagi lama kan kan? Gue cuka lawas tadi. Thank you.